Kita kunci dulu, kita bakar, kemudian lipat seperti ini. Pastikan bagian dalam, bagian yang berwarna juga kena sulut ya. Kita membuat gelombang ini untuk mempercantik bagian pinggir mahkota bunga kita. Kunci bagian pinggir ini agar tidak mengkerut ya. Bagian tengahnya kita kunci, kita sulut dulu. Kemudian kita kasih guratan-guratan. Guratan ini yang kita lakukan dengan cara menyulut, ini gunanya untuk membuat lengkungan. Pastikan ketika kita menyulut itu mengenai bagian yang berwarna ya. Kita sulut merata. Oke, setelah itu kita sulut lagi bagian tengah. Agar garis-garis yang kita buat merata. Sudah mulai kelihatan kan? Kemudian bagian yang bawah ini kita tarik agar melengkung. Kemudian bagian yang pucuk ini kita sulut. Ini gunanya agar mekar, karena bagian yang kita sulut ini akan kaku dan membuat mahkota bunga ini mekar.
Jadi cantik bergelombang dan bergradasi seperti ini.